new community surveillance efforts are popping up. This one in California tests a patient's antibodies to see if they've had the coronavirus and recovered. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. The government announced a ban on travel from cities designated as COVID-19 hotspots. Since then, the ban has been changed. Cari pekerjaan sekarang susah, guys. Hai, aku Atala. Dan ini temanku. Hai, aku Naila. Menjadi siswa-siswi SMK di masa pandemi seperti ini tidak menyurutkan kami dalam berinovasi bersama teman-teman yang tentunya saling mendukung. Oh ya, perkenalkan, aku Akmal. Berangkat dari kegelisahan kami yang melihat banyaknya orang tidak memiliki pekerjaan dan terputus hubungan kerja di masa pandemi ini, kami memiliki ide dan menuangkannya dalam bentuk aplikasi yang mempermudah pencari kerja bertemu dengan orang yang mencari kompetensinya. Mengapa? Karena melihat peluang kesempatan kerja, terutama saat pandemi COVID-19, menciptakan peluang kesempatan kerja yang didesain lebih terintegrasi dan terencana. Melalui proses easy to use dan user friendly, melalui personal info, experiences indikator, agar proses seleksi kerja lebih efektif dan lebih menarik melalui aplikasi yang valid. Bagaimana aplikasi yang memberikan pengalaman baru bagi individu pencari pekerja atau individu pencari kerja dengan metode skill, kompetensi, dan experiences selection? Apa? Sistem aplikasi yang digunakan untuk mengukur skill, kompetensi, dan juga experiences dalam layanan penyediaan lapangan kerja. Oh ya, di sini kami mempunyai slogan, kami mungkin bisa dikalahkan, tapi kami pasti menang! Terima kasih kami sampaikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome school! Sonic Speed Smart!